kita mau ke Sedinginan. Oke, jadi sore ini kita udah hari kedua di Ujung Tanjung. Dan kita mau ke Sedinginan untuk buka bersama dengan saudara-saudara dan juga ziarah ke makam kakek. Perjalanan ke Sedinginan sih bentar, cuman jalannya lumayan berlubang dari dulu sampai sekarang. Dan kita siap-siap dulu. Karena mau besok hari puasa terakhir, jadi ini buka bersama terakhir di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Just Right Junior. Dan salam sehat selalu untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, boleh kali dipencet dulu tombol subscribe dan juga loncengnya. Assalamualaikum. Oh, siapa? Hei, ikan ngomong apa pun ke Tuhan. Tiga. Cina macam gua. Nanti nu mana? Makan apa nya? Tinggi dah kamu. Dengan pendidikan Al-Quran. Di rumah ini rumah masa kecil papa besar di sini. Di rumah ini. Dan kita buka bersama di itu yang hijau itu. Ini saudara-saudara papa semuanya. Terakhir kesini kita kan awal tahun dan sekarang lebaran. Jadi berapa bulan? 6 bulan. Dan berbeda vibes lebaran. Karena berapa hari lagi lebaran. Ini hari ke-29, besok puasa terakhir. Sekarang hari Sabtu. Dan hari Senin nanti udah lebaran. Udah nggak bulan Ramadan lagi. Jadi besok puasa terakhir. Kita mau keliling desa Sedinginan sampai Simpang. Lampu.
Dadah. Selamat jalan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi setelah perjalanan hampir 1 jam, kita udah sampai di Kota Dumai. Dan ini adalah tugu apa tadi namanya? Pancang Kuning. Pancang Kuning merupakan salah satu di pusat kota Dumai. Ternyata lumayan besar juga kotanya. Udah maju dia. Iya. Entar terakhir kesini kapan? Aduh lama sekali. Udah 10 tahun kali. Ini dia tugunya. Oke, sekarang udah tengah hari. Kita sampai di masih di Dumai, Pantai Koneng namanya. Koneng itu. Enggak tahu, mungkin Kuning kali. Dan ini pemandangan sekitar Pantai Koneng. Jalur masuknya emang tadi agak tanah-tanah, tapi masih lancar aja sih. Tanah-tanah biasa, cuman belum diaspal aja. Itu bisa kelihatan dari sana. Kotanya tadi yang kita lewatin. Dan ini agak pinggir dari kotanya. Dan ini laut lepas terbuka. Pantai Puak, Teluk Makmur. Jadi dari Pantai Koneng tadi, dari sana Pantai Koneng di sana kelihatan. Nah, Pantai Koneng tadi kan di sana. Terus kita jalan, nyusurin di sini, berhenti di sini. Nah, itu sepanjang jalannya itu pinggiran pantai seperti ini. Dan kayaknya sampai sana juga masih. Sampai balik ke jalan utama.
pemandangannya masih mirip-mirip sih, beda yang ngurus aja paling. Macam-macam nama pantainya. Ya berapa ratus meter ganti nama, tapi sama isinya. Nih kita istirahat foto-foto. Oke, kita lanjut. Kita main-main di kota Dumai. Sekarang udah jam 1, hampir jam 2. Kita udah sampai di kota Pekanbaru. Di sini kita nanti mau jemput Bang Ale sore. Sekarang mau muter-muter dulu. Oke teman-teman, jadi inilah akhir dari video kali ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.